Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya Tunggung Sial. Nah, untuk konten kali ini kita lagi di kolam air deras. Pasti udah lama ya nggak ngonten di kolam sendiri. Alhamdulillah ini saya buat konten di pagi hari. Ini jam 6 nih, jam 6 pagi. Udah memasuki musim hujan ya, bulan 11 pertengahan ini. Alhamdulillah. Kita cek dulu ya sebelum ngasih pakan. Kita ke tangga sini dulu. Ini airnya alhamdulillah gede lagi teman-teman. Tadi sore itu hujan lebat. Nanti kita ngasih pakan ini full bawal semua ya, rame banget. Nah, ini ada kolam tangga seberang sungainya. Tuh debit airnya sangat deras banget. Kemarin tuh sampai nggak melimpah airnya itu, bener-bener masuk ke kolam. Karena airnya itu kecil. Alhamdulillah sekarang gede ya, tuh. Yuk, pagi hari ini kita mau ngasih pakan ikan bawal yang bentar lagi mau panen. Persiapan kita mulai panen nanti di bulan 12 awal sampai seterusnya, nyampe lewatin tahun baru bulan 2, bulan 3 terus. Nah, kemarin banyak ini, sebelum ngasih pakan kemarin banyak yang nanyain ya, bang, kalau ini luber gimana saat musim hujan gede? Ini kuncinya teman-teman, sebelum masuk ke kolam ya, ini ada saringan dulu dan ada stok balok. Nah, ini stok baloknya papan tuh, tinggal buka aja papan, mau satu papan atau dua papan gitu. Ini kan keluar itu ke sini begini teman-teman. Nih ada kisaran 14 kolam. Coba kita ngasih pakan yang di saluran air yuk, itu sebulan lagi mau panen. Nanti ada mitra saya, udah gede-gede banget ya, udah seton lebih sekarang pakannya. Ntar lagi panen. Ini coba kita kasih pakan ya. Nah, ini bawal nih teman-teman nih, di saluran air. Kemarin nanam sangkal atau alias ukuran remaja ya. Ini saya kasih 5 kintal, di target pakan 1 ton setengah sampai 2 ton. Ukuran sangkalnya 1,15 kg ini teman-teman. Kita lebih dekat yuk. Nah, nih. Dipakai tenggelam ya, karena di saluran air kan sangat arusnya kenceng. Ini aja belum ku benerin tuh saringan tuh. Tuh kan masih banyak sampah ya. Tapi airnya masih gede banget nih, cukup. Alhamdulillah musim penghujan. Ini bawalnya ini teman-teman nih. Ini baru pakan di 8 kintal. Nanti paling panen di mitra dulu ya. Mitra saya alhamdulillah kemarin target di 2 ton lebih lah di mitra. Tergantung nanti pakannya habis. Dia udah seton lebih ini. Kalau dari sangkal bisa 2 bulan teman-teman, atau ukuran 15 sampai 20 ekor per kilonya. Dipanen size kilo 3, kilo 2, 6 on, ada yang paling kecil kilo 4 lah. Itu paling dikit banget. Ini saya kasih ikan nila juga. Tuh. Ini bawal nih teman-teman. Buat pelanggan Bekasi dan Bandung, alhamdulillah punya 2 pelanggan. Baik teman-teman yang mau beli silahkan, nomornya saya di 0895-3369-30559, kartu tri. Itu nanti dimulai di bulan 12. Mulai panen bulan 12 awal nih. Kita ke saluran ke kolam-kolam ini teman-teman. Ini bawa semua nyampe sono. Nah, yang rame itu ini teman-teman. Itu oksigennya itu. Kenceng ya. Itu belum kubenerin padahal.
Tuh, bawahnya alhamdulillah. Mantap, teman-teman. Ini saya pakai apung, kalau di kalau tenggelam semua nggak kekejar, teman-teman. Kalau tenggelam kan nyantai ya, ngasih pakannya. Itu masih lapar tuh. Itu ikan semua itu, teman-teman. Udah habis ya ke sini. Kita ke sini aja yuk, segitiga. Ini saluran air nih. Saya kasih bawal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bawal nih teman-teman nih. Sarapan pagi jam 6. Kalau bawal itu ya. Masya Allah. Kalau sebelum matahari terbit, itu lebih ganas teman-teman. Kayak jam 6 kayak gini atau setengah 6. Kalau sore itu jam setengah 5, jam 5 udah lahap banget. Kalau ada sinar, dia kurang lahap. Kalau mendung-mendung gitu, lahap. Enaknya bawal itu, kalau udah ikan sehat, dari benih ya, itu tuh nyampe panen, nggak ada kematian, alhamdulillah. Makanya di situ saya main bawal, ya pasarnya udah ada, alhamdulillah. Tuh, udah lumayan ya teman-teman nih. Ini buat tahun baru pas ini ukurannya. Ukuran udah super. Makanya ini air gede digeber biar ngepus. Dikasih 6% dari bobot si ikan tersebut. Tuh bawalnya itu udah lumayan nih. Pakan apung. Masya Allah. Sampai muncrat-muncrat ya pakannya. Itu juga bawal yang itu. Isinya bawal semua. Nah ini 3 kali 12 bisa panen di kisaran 3 ton. Paling banyak 3 ton setengah. Ini ada 5 kolam tuh. Alhamdulillah airnya gede ya. Itu kolam tetangga. Nah di sini ada mata air. Ini batu-batu semua ini teman-teman. Mantap ya. Tuh debit arusnya. Dulu itu ini kan baru-baru ya musim hujan. Kemarin sampai kututup itu biar ada oksigennya. Aku kasih tambahan paralon nih. Benar-benar parah waktu itu. Ini di saluran air ini aku kasih juga. Kemarin sangkal 3 kintal. Kita kesini lagi yuk. Itu kan arusnya kan lumayan ya. Sekarang nggak pakai ini nggak apa-apa sih.
Tuh, lahap tuh. Oke. Okay. Kali ngasih pakan 6 gayung, nanti balik lagi kasih lagi. Bisa sehari 1 karung nih. Harus gede kayak gini, teman-teman. Bisa dipush. Mantap ya. Hei, push. Masih YouTube. Oke, sekian dulu ya untuk konten kali ini. Nanti saya buatkan konten waktu panen di awal bulan 12. Pokoknya seru banget budaya ikan bawal. Selain ikan nila, ikan mas ya. Sekian, terima kasih, salam perikanan.